kondisi ekonomi yang saat ini ya, pandemi gitu ya, cukup banyak usaha yang sebetulnya juga tutup ataupun akses terhadap lapangan pekerjaan menjadi lebih terbatas. Saya kira juga tidak memungkiri sebagian pihak ya, itu kemudian menempatkan jalan sebagai sumber mata pencarian. Sebetulnya Dinas Sosial, Kementerian Sosial juga punya program itu gitu ya, melalui mereka nyebutnya dulu kalau nggak salah pendamping pekerja sosial masyarakat lah kayak gitu ya, yang memang khusus menangani anak-anak yang di jalan seperti itu. Nah, saya kira ini kan yang jadi pertanyaan, sama halnya dengan program-program lainnya, keberlanjutannya seperti apa begitu. Karena mau tidak mau sebetulnya mereka harus ditarik dari jalan, kan gitu. Nah, ditarik dari jalan itu kan memang tidak mudah ya, karena isunya adalah bukan isu yang semata-mata pada level mikro, tapi ini level makro ya. Kami menyebutnya sebagai isu societal. Artinya harus diidentifikasi betul akar masalahnya apa gitu. Karena yang di jalan itu bukan hanya mereka yang sebetulnya memang secara ekonomi membutuhkan, tapi juga ada yang sebetulnya korban perdagangan orang gitu ya, yang memang terus kemudian nggak betah di rumah gitu ya, misalnya seperti itu.